Kalau say something in English in Jamaica kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya jujur banget, aku di Jamaica tuh cuma numpang lahir doang ya. So, I'm sorry. balik lagi yang aku tadi bilang, aku cuma numpang lahir doang di Jamaica, jadi aku nggak inget apa-apa. Cuman dari omongan mama papa Brian, katanya Jamaica tuh indah banget, pantai-pantainya, orang-orangnya ramah, tapi panas banget. Kebiasaan aneh tentang kakakku. Sebenarnya Brian itu orangnya nggak terlalu aneh sih. Cuman mungkin dia itu orangnya sangat detail aja ya. Tapi detailnya menurut aku ke hal-hal yang nggak terlalu penting ya. Mungkin contohnya perabotan rumah. Itu, aduh, Brian tuh ya, kayak hal-hal kecil, cangkir. Dia nggak mau cangkir yang ada gagangnya, dia maunya kayak gini doang. Atau nggak, lemari, dia nggak mau yang ada corak-coraknya. Pokoknya harus simple, harus gini. Pengalaman horor yang pernah aku alamin. Banyak sih. Mungkin yang aku inget banget tuh waktu aku lagi di lokasi syuting. Ini lagi break makan malam, terus aku ngantuk banget, jadi aku ketiduran di mobil. Maghrib! Ya, harusnya tidak boleh ya, cuman aku ketiduran dan pada akhirnya aku ketindihan sampai aku dijambak. Gak ada orang di mobil kecuali aku. So, itu pengalaman horor yang sangat horor buat aku. Semenjak itu gak akan lagi ada yang namanya ketiduran di mobil maghrib. Current favorite TV shows. Buat sekarang aku tuh lagi binge watch Big Bang Theory. Kalau kalian tahu, itu lucu banget. Aku nonton itu ketawa-ketawa mulu setiap hari. It's like my mood booster. Kalian harus nonton sih. Aku sama Brian suka banget berantem, tapi namanya anak kecil ya. Tapi sekarang, karena emang kita sama-sama sibuk, jadi jarang berantem sih. Kalau ketemu akur, pengennya curhat soal pacar, soal kerjaan, soal ya masalah hidup aja sih. Kegiatan yang kita sering ngelakuin berdua itu banyak. Kita suka makan, jadi kita suka kayak kuliner berdua gitu. Kita suka olahraga juga, jadi kita suka nge-gym bareng. Hal-hal simple sih, cuman ya it's quality time, so it's fun. The most adventurous thing I've ever done. Apapun itu pasti aku ingetnya ke kakak aku lagi, karena dulu emang jujur banget, kita berdua bandel banget waktu kecil. Kita dulu suka banget ke pantai karena kita tinggalnya di Bali. Dan ada satu pantai, sampingnya nih ada kayak hotel eksklusif yang guestnya doang yang boleh masuk ke hotel itu. Cuman karena aku sama Brian kecil, kita kayak, ah, kita kayaknya bisa deh masuk ke hotel ini. Yuk, kita coba tuh masuk. Bisa tuh masuk. Kita main water slide, udah kayak kita yang lagi stay di hotel itu. Tiba-tiba ketahuan security, terus kita dikejar sampai kita lari-larian di pantai. It was so fun, agak serem sih. Sebenarnya orang tua aku waktu itu kayaknya nggak nyadar ya kita lagi cabut. Cuman, I had my brother, we had fun.